Kok peskapnya di mana sini ya? Ah, kok udah satu sama lagi, guys? Gila, suaranya double. Gak ngerti suaranya kenapa double. Oh, tadi udah bener-bener ya. Tadi 108 yang nyuruh 180, gue ikutin lagi. Padahal WP gue tuh Batam. Kenapa gue ngikutin? Astaga. Gue nyesel deh, gak akan gitu lagi. Dah! tidak. Di atas Barats berputar-putar sambil menunggu staknya juga ataupun mempertahankan staknya. Murphy masih stay. Omwawa 2 menit 30 detik sudah berlalu sejauh ini. Ya, belum ada setup yang dilakukan oleh kedua tim ini di arah dari Turtle, dan yang paling dekat sebenarnya adalah RRQ Hozy karena mereka sudah mempersiapkan skemnya di pojokin di arah dari Turtle Pitch. Namun apa yang terjadi di Anemo. Oke, itu dia. Itu saja skala masih bisa bertahan. Lihat Finn mencoba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane. Duel sudah belum dikeluarkan menuju ke arah seorang Nino, tapi Nino siapa yang dapat first blood, guys? Berhasil kehilangan lagi. Tuh kan, alter ego udah dua orang lagi yang matiin, yang kill. Dan bahkan kali ini para pemain dari tim Alter Ego Esport mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. R7 bakal menjadi pilihan, dan bahkan para pemain dari tim RRQ, guys. RRQ first debut. Lumayan cukup jauh. Wow. RRQ. Ya, meskipun masih kurang. Ya, masih belum terlalu signifikan memang. 2000 bisa kita bilang beda satu item ya, tapi 2000-nya itu ke-split di 5 anggota juga untuk Alter Ego sendiri. Tapi Alter Ego memperlihatkan bahwa mereka bermain sebagai suatu tim sekarang. Mereka seringkali melakukan ganking demi ganking, terutama dengan Barats yang berada di top lane tadi. Iya, itu dia. First blood. Lagi pergerakan langsung dikeluarkan. Duet, tapi El Nino nggak kuat lagi. Sementara di tempat yang berbeda, Ejector juga berhasil mendapatkan Clay satu hit terakhirnya. Clay pun udah nggak kuat, harus tidak kuat bertahan lagi. Jet pun 2-3 orang langsung diangkat. Gila. Couple kill berhasil. Alter Ego GG. Langsung. Sally Boy, the Miracle Boy kali ini bakal coba di-cutting. Ahmad, ada informasi jedak jedung bertanda kalau seorang R7 bakal menuju ke arah tengah. Tapi lihat di sana, para pemain dari tim Alter Ego Esports, mereka berhasil mengamankan patung. GG Alter Ego, semangat RRQ, bisa yuk. Ketika ada satu bangunan yang sering dikeluarkan, Ahmad pun harus kabur ke arah belakang karena Cloud dengan jungler tidak ada par pembab. Ini bakal berat banget, Pak Pulung. Yep, stack dari Art of Tiferi-nya cukup memakan mana ya. Oji ya, kayaknya dia sangat-sangat butuh sekali dengan purple buff tersebut. Di bagian bawah juga satu auto turret berhasil diambil. Finn-nya agak sedikit terlambat untuk memulai inisiat, dan dia hanya menunggu di dalam rumputan. Untuk Skylar hanya bisa melihat dari kejauhan. Ada beberapa keuntungan yang udah didapatkan. Main semak-semak ya. Betul. Apalagi mereka punya sebagai jungler, mereka punya Cyclops yang dimana dengan adanya Star Power Lock dan juga pastinya Plan Attack disini. Plan Attack-nya kalau sampai charge-nya cuma untuk dimasukin ke sana dan hanya Saber seorang yang melompat ke arah dari Cyclops, dia akan menerima 5 buah serangan dari Planet Attack, dan itu damage-nya juga sakit banget dan bisa langsung meng-counter dari pergerakan Saber sendiri. Jadi Clay harus berhati-hati dari menghitung. Clay, hati-hati! Kalau sampai bisa, itu pasti akan menjadi jawaban untuk di-counter oleh Alter Ego. Bahkan udah ada Sky Garden Helmet sudah dapatkan oleh seorang Pai di belakang sana. Ada Turtle-nya pasti dapetin sama Alter Ego. Tuh kan. Belakang, tapi ternyata retribution diamankan oleh seorang Celebrity Medical Boy. Permainan dari tim RRQ. Dan tiba-tiba juga bakal Cyclone. Gila, Alter Ego, GG. Bergerak, dan bahkan GG, Alter Ego, nice. Di arah perperangan Turtle di bottom lane, Pak Pulu. Yoi, sementara R7 berusaha untuk melindungi ke arah purple buff-nya. Udah ada Knockout Strata dan langsung dikeluarkan juga di bagian depan. Leo Murphy menjadi orang terdepan untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya di bagian belakang. 2-6 Akarkah berhasil tadi, tapi ternyata masih berhasil diambil oleh Albert. Siapa yang ditelan? Detonas Wellstone-nya. Albert masih bertahan.
Albert masih bertahan. Gila. Albert pakai apa sih jadinya? Tiga korban jiwa. Oh, Albert pakai. Ampun. Tiga orang sekaligus berhasil diambil oleh Alter Ego Esports. Tidak ada lagi serangan yang bisa dilakukan oleh Anarchy Hoshi di mana mereka tadi diganti. Cloud. Oh, dia pakai Cloud. Di bottom lane pun kali ini dirubuhkan, mengamuk Alter Ego Esports Omawa. Yes, the real time win. Ayo RRQ Alter Ego. Presented by Samsung Galaxy A series. Di mana tadi Detonas Welcome yang memang benar-benar menyambut ya pergerakan pemain-pemain RRQ Hoshi, dan sekali lagi Cyclops-nya di sini. Buset, Alter Ego marah. Untuk Alter Ego, siapa yang mau coba dekat dengan dia ketika ada planet kenteng yang berada di sekitar tubuh dari Cyclops bersama dengan Star Power Lockdown. Belum. Wow, dua kali untuk Cloud-nya pun langsung terkena. Sementara di bagian tengah ada satu ini lagi yang dilakukan Kenova Strike-nya tadi ke Karo Johan. Ruby pun mulai bergabung, dilemparkan Sally Boy untuk kali ini. I'm offended ya, connect banget. Ini legendary dong. Pak Wito pun menjadi korban. Wow. Oh my god, Pak Wito hilang. Ditelan bumi langsung begitu saja. Damage yang besar diberikan oleh seorang Sally Boy. Demi Kalbo, bermain dari tim RKOC kali ini. Retri. Oh! Siapa itu yang Retri, guys? Yang Retri siapa sih? Retri. Bukan Retri, apa sih? Apa sih namanya, bukan Retri, astaga. Gue udah salah lagi. Recall. Dia sustain dan bakal gak pulang ke Recall sendiri. Dan ini berbahaya untuk RRQ Hoshi. Mereka wajib untuk bisa mendapatkan Cyclops, tapi damage dealnya enggak hanya Cyclops. Ya Recall siapa sih? Ada si Harley juga. Gitu loh, untuk untuk Alter Ego sendiri. Dan ya RRQ Hoshi, mereka butuh waktu. Mereka punya Cloud, tapi itu butuh waktu sampai dengan menit ke-15an ataupun menit ke-12 nanti. Satu lagi guys, Alter Ego. Waduh, itu planet attack-nya coba tiap bentar nongol. Itu 5 planetnya hancur semua kalau badan kita kena. Tartarungnya udah dapet lagi Alter Ego. Pemilihan item yang sangat pintar, di mana dirinya juga bakal sustain banget. Darahnya akan sangat-sangat meningkat sekali. Tapi sebelumnya, ini dia player god by Lipe by Mandiri. Sally Boy memiliki call tertinggi Pausian sekarang. Alright, dan ini dia berkat mereka membuka tabungan di Bali Fimba Mandiri. Gila, Ego mendapatkan 500 diamond. Udah ada Sally Boy di peringkat pertama dengan 7000 gold hasil menabung di Bali Fimba Mandiri. Tapi lihat, Orange bakal coba dipaksa dari seorang Albert di keluar dari senjata tipernya. Nino enggak jadi masuk ke arah rumput. Nino, karena Nino. Dia tahu di sana sedang ada para pasukan RRQ Hoshi sedang berkumpul. Yap. Empat orang loh berjalan bersamaan loh kali ini. Mereka tidak mau berpisah. Adelio Murphy siapakah akan menjadi korban dari ejektornya? Belum ada yang mulai mendekat masuk. Sementara untuk Garas ya masih besar, masih gede, masih bisa mempertahankan stacknya. Ada missile expert juga. Purple Pop mulai diinisiat. Albertnya hanya mengambil stack dari Art of Tiferi. Belum ada inisiat tambahan ataupun pertempuran jauh lebih besar. Aduh. Rata enggak? Oh enggak, mati. Di bagian belakang di tempat yang berbeda ada Ahmad yang menjadi korban. Pin sedikit lagi HP tersisa. Kena counter strike yang memukul mundur perakan Sally Boy. Recall lagi dong. Oke, bacaan Turret sudah diamankan. Gila ya Alter Ego, marah dia. Pin udah coming, Pin udah datang. Dan bakal coba nanti siapa tau kan serangkali keluarkan pemohon. Dan bahkan kali ini Vini memilih untuk menutup final hulu. R7 Vidi. Gila, GG Sally Boy. Gak punya start, memang kok terlalu sulit di early game. Tapi kalau mereka bisa membawa ini ke late game, mungkin Alter Ego Esports yang bakal terkena ganjarannya, Pak Polo. Albert Armbeld. Dia baru nge-kill berapa ya? Satu kah? Iya, sebenar-benar. Dan juga dengan adanya tadi Barat, kalau kita lihat di sana tadi itu sangat-sangat menghentikan. Kill 2. Kill 1 enggak sih? Lagi melakukan inisiasi. Knockout strike bisa coba untuk dilakukan, tapi ketika dia berada di sebelah atau di samping dari Barat, pastinya Detonas Welcome. RRQ bisa yuk. Akan siap banget untuk menyambut. Semangat Alter Ego juga semangat. Stopper. Ih. Alter Ego. Lord guys. Dengan I'm offended-nya dan juga down run-nya membuat ini pasti cepet gak sih match-nya? Bentar lagi. Ada perlawanan sama sekali dari RRQ Hoshi. Ya, betul sudah didapatkan tanpa adanya perlawanan seperti kata Opung Wawa, tapi itemnya kita lihat di sini dari sabernya masih tertinggal jauh.
baru saja mendapatkan satu buah Heptasis dan juga ada Maleficro. Tapi di sisi lain dari tim Alter Ego Esport, bahkan Sally Boy dan Miracle Boy-nya sudah lengkap. Gak bisa langsung dimangin begitu saja. 4 sama 14. Wih, ini beda jauh. Uangnya juga beda jauh. Ini yang dilakukan pasti penetnya nembus siapapun yang berada di depan, even itu Finn sekalipun. 40. Guys, kalau yang darahnya hijau tuh apa sih, guys? Kenapa yang lain biru, merah? Kenapa yang RRQ Finn tuh dia hijau? Kenapa ya? Ataupun seluruh item yang udah dia dapatkan, Lord berjalan di bagian tengah. Tapi untuk item keseluruhan nih, Om, ini apa yang akan terjadi nih, Om? Iya, RKO sih mereka lebih ke arah defense sih, karena kalau kita lihat ada dua Radiant Armor yang sudah dipegang oleh Arloven bersama dengan Finn, dan itu bisa sedikit membeli waktu ya untuk. Yuk, bisa yuk, and yuk. Karena memang untuk seluruh item 6 item dimiliki oleh Cyclops. Widi, Alter Ego. Gila, Sally Boy. Again. Ayo, N. Gila. Legendary. Wah, GG. Triple kill. GG Alter Ego.